Halo guys, welcome back di channel Ardisas. Hari ini kita akan ngeliput acara Game Prime di Surabaya. Halo guys, sekarang kita sudah ada di dalam pesawat naik CityLink. Cuaca di luar agak mendung, tadi sempat gerimis-gerimis gitu. Semoga cuaca sepanjang perjalanan nggak ada masalah. Oke, kalau gitu kita langsung ke Surabaya. Oke, sekarang kita sudah sampai di Surabaya. Hari ini agenda aku ada dua. Yang pertama mau ke Big Bad Wolf, itu acara pameran buku gitu. Terus yang kedua akan ada acara dinner party bareng sama pembicara-pembicara lain. Oke, langsung aja. Sekarang mau selesai makan, habis itu kita ke Big Bad Wolf. Let's go! Sekarang kita sudah ada di Big Bad Wolf di Surabaya. Seperti ini rasanya. Sekarang jam 3 dan suasananya sih lenggang ya. Jadi cukup nyaman kalau mau kesini hari Jumat sore-sore. Ini sampai bawa koper, padahal cuma sehari di Surabaya demi beliin buku titipan. Ah, Dok Mustafi, Jena suka. Oh, kalau gitu, beli buku dulu. Sekarang udah on the way ke Wismanya, Flamboyan. Abis ini bakal ada acara dinner bareng pembicara-pembicara yang lain. Terus acaranya besok start pagi. Kalau sekarang sudah sampai Wisma, tadi abis naro barang di atas. Mau makan sama teman-teman semua. Gitu. Kalau kita sekarang sudah di restoran layar. Nama vlognya apa? Ada Mardisa Smita. Ada Mardisa Smita. Ini bukan vlognya UB ya? Iya, vlognya UB. Kalau lagi dibajak nih. Halo, ketemu lagi. Tahu bulat apa aplikasi barunya? Oh ya, tadi ini Jumat. Halo, sekarang sudah malam, udah jam 11:30. Tadi habis dari acara makan-makan, kita sempat ngobrol-ngobrol di lobi di bawah sama teman-teman game dev. Terus sekarang semua udah pada istirahat, mempersiapkan diri buat besok. Jadi besok itu aku akan ngisi di dua sesi. Yang pertama aku akan ngisi di sesi tentang game dev ekosistem di Indonesia dan juga pergerakannya mewakili komunitas game dev Bandung. Lalu di sesi yang berikutnya aku juga akan speak tentang game sebagai media untuk edukasi. Excited banget ya, bukan hanya bisa berbagi sama teman-teman di Surabaya, tapi juga karena tadi kita bisa ketemu dengan banyak banget game developer yang ada di Indonesia. Ada game developer yang senior, itu kan datang juga, yang sudah sukses. Kita bisa sharing, bertukar informasi, sehingga bisa maju bareng-bareng. Semangat maju bareng-bareng itu sih yang kita pengen coba pertahankan terus, kita jaga terus supaya industri game di Indonesia bisa semakin maju. Oke, paling untuk hari ini persiapan untuk besok sampai di sini. Kita ketemu lagi besok di acara Game Prime-nya. Halo, selamat pagi. Sekarang udah waktunya jackpot, apa kita berangkat. Langsung menuju ke lokasi. Terus nanti aku flight pulang jam 5:30. Jadi habis acara beres, sesi aku speak itu terakhir itu jam 12 sampai jam 1. Paling sekarang sejam 2 jam langsung ke bandara. Oke, sekarang kita langsung menuju venue-nya dulu ya. Let's go! Sekarang kita sudah di fans, antriannya sudah panjang di sana. Hah? Enggak? Ya, sudah sampai di sini. Ini panitia registrasinya. Tuh, Nando. Udah rame. Hah? Iya, masuk dong itu. Halo.
Masuk ruangan sini aja. Ya mana? Ruangan ini. Oh ini. Ya, ini nanti buat apa materi dan speakernya di sini semua. Oh ya. Oke, saya tinggal. Oke, thank you ya. Ini ada Joe dari Toge Production yang bikin efek tornado. Terus juga Chris dari Toge, Arif dari Agate. Halo Arya. Ini tadi Arya dari Duniaku. Ini standnya Toge. Ini standnya apa nih? Gadas dari Surabaya. Ini standnya Gamelan dari Jogja. Itu Nando dari Bali. Ini Ricky dari Duniaku. Halo Michael. Ini Michael dari Niji Games yang bikin apa? Cute Manchis. Halo Eka. Ini Eka dari Mojiken. Oh Ardan. Yang mau di Depok itu ya? Ini ada Cipto dari Equator Studio yang bikin Celestian Tales. Itu ada Steve Lee yang bikin Number Rumble yang baru di featured di App Store. Halo Steve. Ini Fahmi, editornya Tech in Asia. Halo guys, ini lokasinya nanti di sini. Panggungnya di sana. Pesertanya lagi pada daftar, katanya ada sekitar 800 peserta yang hadir, sekitar 800 sampai 1000 lah. Acara-acara kita di tempat yang lain. Dan juga ada board game ya. Ada board game di lantai 5, jadi buat teman-teman yang suka main board game atau yang lagi bawa board game, kita menyediakan tempat untuk playground buat main board game di lantai 5. Tepatnya di depan kantin. Benar banget. Dan pastinya ada acara sesi lagi. Karena mereka-mereka yang masih sibuk gitu ya. Ada yang hari ini baru datang, nanti sore sudah pulang. Ada yang kemarin baru datang, nanti siang sudah harus jalan lagi. Jadi manfaatkan kesempatan sebanyak-banyaknya untuk connect. Next. Oke, okay. Jadi jawabannya yes, we are on the right direction. Terima kasih, selamat menikmati. Ini Didi dari Game Depok Permalang, Ube dari Game of Jogja, Nando dari Game for Bali. Sesi pertama kita bakal sharing-sharing tentang komunitas dan pergerakan game. Jogja datang, monggo masuk, Ube masuk. Dari pertahanan Ube. Lalu ada Mas Nando dari Game Depok Bali. Monggo Mas Nando. Dari pertahanan Mas Nando. Terus ada Mas Gali Ube dari Game Depok Permalang. Mas Dini panggilannya. Oke, Mas selanjutnya ada Mas Masalah dari Gengar Semarang. Kita gak pegang mic. Lalu yang terakhir adalah Mas Agam dari Gengar Semarang. Oke, yang terakhir. Oke, terakhir Mas Agam. Tunggu Mas Agam. Oke. Yang benar-benar ini mereka juga kayak gitu, jadi mereka biar 40 tambah 45 berapa? Mundur. Lucu banget. Game terutama di game edukasi ada yang tahu Chinese-nya? Mas Adam Agri Samit dari Azalisia. Halo, selamat siang semuanya. Halo, halo. Masuk vlog ya, masuk vlog. Terus lagi kita sama Mas Arya. Anton Suaryo, silakan. CEO dari Master. Edwin Firia dari Old Games, silakan. Steve Lee dari Game 5 Mobile, silakan. Michael Sidulinga dari Mini Games. Dari tim dulu silakan perkenalan singkat dan menggunakan gamenya. Saya dari Game 5 Mobile. Sedikit tentang Game 5 Mobile. Kita dulu start masuk ke industri game dari sejak tahun 2009. Waktu kita fokus mengembangkan game-game flash. Kita bikin game di iOS dan Android dan beberapa kolaborasi yang sangat bersyukur. Jadi kolaborasi dengan Nike, Tangler dan Disney. Di sini banyak kenal sama Art ya. YouTuber ya, baru juga kita launching sama Arab, sama gamenya Red Product. Produk yang sedang rilis itu Kid Manchis dirilis di 3 platform, itu di iOS, di Android, dan di Tizen. Baru saja kemarin kita dapat kehormatan juga untuk jadi first winner di Tizen Store.
Siang teman-teman semua, nama saya Elwin dari OnGames. Kami studio game berasal dari Bandung. Cuma studio game kecil aja kok, isinya sampai sekarang masih 2 orang. Kita bikin game berdua, saya di sini. Nah, terus berjalan sampai sekarang. Tempat dalam bahaya akhir tahun kemarin, cuman bersyukur banget tahun ini kita bisa naik lagi di yang tahun bulan ini. Itu aja sih kayaknya perkenalannya. Terima kasih. Oke, sekarang kita on the way ke bandara. Acara sih belum selesai, tadi masih ada beberapa sesi lagi, tapi karena flightnya jam 5 jadi harus pamit dulu. Semoga sih acaranya sukses menginspirasi teman-teman yang mau mulai masuk ke industri game. Kalau misalkan ada pertanyaan lebih lanjut tentang topik-topik yang dibahas hari ini, misalnya